Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saat ini saya sedang berada di Desa Cimenga, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan. Dan saat ini saya akan menuju ke Cikijing atau ke Kecamatan Cikijing. Dan sekarang saya akan memberitahukan rute atau mengeksplor jalan pintas menuju ke Cikijing ataupun bisa menuju ke Panawangan. Karena bagi yang belum tahu, untuk menuju ke Kecamatan Cikijing pastinya lewat ke Desa Cipasung ya teman-teman, atau ke menuju ke arah Darma. Nah, di depan ada pertigaan yang menuju ke kiri, yang jalannya nanjak itu adalah ke Balai Desa Cimenga teman-teman. Nah, di depan juga ada pertigaan lagi, kalau kita ambil kanan atau jalan raya ini itu menuju ke Cipasung atau ke Kecamatan Darma. Nah, sekarang kita akan belok kiri menuju ke Kampung Cicadas, Desa Gardu Jaya, teman-teman. Nah, ini adalah jembatan yang melintasi Sungai Cijolang. Ini sudah memasuki area persawahan Cicadas. Jadi, area persawahan ini terdapat di Desa Gardu Jaya. Lebih tepatnya di Kampung Cicadas, teman-teman. Suasananya sangat indah. Hamparan sawah mulai menghijau ya padinya. Ini mungkin padinya usia sekitar 1,5 bulan teman-teman. Saat ini jam 9 pagi, cuaca sangat cerah, langit pun sangat biru teman-teman. Di depan ada pertigaan lagi guys. Jadi jalan yang ke sebelah kiri itu menuju ke Kampung Cijoho ya. Kampung Cijoho itu masuknya ke Desa Bangun Jaya, Kecamatan Panawangan. Nah, sekarang kita lurus terus mengikuti jalan ini menuju ke daerah Gardu Jaya atau ke Desa Gardu Jaya. Ikuti terus perjalanan ini sampai selesai ya. Jangan lupa mohon dukungan like, subscribe, dan dibagikan ke media sosial lainnya. Semoga teman-teman yang selalu mendukung channel ini mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, ini kita sudah memasuki di permukiman Kampung Cicadas, teman-teman. Dan Kampung Cicadas ini, atau Dusun Cicadas ini, terbagi lagi menjadi beberapa blok, ya. Di antaranya ada Blok Cihangi, Saninten, dan lain-lain teman-teman. Saya kurang paham juga kalau nama-nama bloknya ya. Nah, seperti inilah guys keadaan Kampung Cicadas ya, suasananya seperti ini. Di Kampung Cicadas ini juga ada terdapat lapang volleyball ya, biasa anak-anak Desa Cimenga juga sering berlatih volleyball di Kampung Cicadas ini. Rumah-rumahnya juga sudah modern ya guys di Kampung Cicadas ini. Sudah jarang yang terbuat atau rumah tradisional, rata-rata sudah tembok beton ya. Nah, di depan kita bisa melihat pemandangan ke arah Kampung Dahu yang terdapat di Desa Cimenga guys. Nah, ini kita lihat ke sebelah kanan, ada hamparan sawah di seberang sana guys, indah sekali. Nanti kapan-kapan kita explore juga ya, Kampung Dahu juga sangat indah guys, area persawahannya cukup luas dan juga bentuknya, bentuk area persawahannya itu ada yang landai dan juga ada yang terraceringnya. Jadi terlihat sangat indah guys area persawahannya. Dan kampungnya juga cukup nyaman ya. Oh iya guys, di video-video sebelumnya saya juga sudah mengeksplor jalan pintas. Kalau kita dari Kuningan akan menuju ke Panawangan, kita nggak usah lagi lewat Kecamatan Cikijing guys. Jadi kita cukup ngambil jalan pintas ke Desa Tugu Mulia guys, Desa Tugu Mulia, terus nanti keluar di Kampung Cibali, Desa Kondang Mekar, dan keluar lagi di Desa Gardu Jaya.
Nah, jadi setelah desa kerja itu ada pertigaan, nanti bisa ambil ke Kecamatan Parawangan atau ke Kecamatan Cikijing dan Cingambul. Nah, sekarang kita sudah memasuki permukiman Kampung Muhara, guys. Kampung Muhara, Desa Gardujaya. Jadi ini kampung terdekat ke blok Desa Gardujaya ya. Kampung Muhara juga ini sangat indah, guys. Di depan itu ada area persawahan, ada jembatannya juga, dan ada juga beberapa YouTuber yang udah meliput Kampung Muhara ini ya, terutama area permukiman dan persawahannya. Karena sangat indah, guys. Coba kita lihat nanti ya. Nah, di depan itu udah memasuki area persawahan, ada jembatan juga, sangat indah, guys. Pemandangannya mantap. Nanti saya tampilkan juga di video drone ya tentang Kampung Muhara ini. Silahkan bisa dilihat di channel Wisata Langit, guys. Nah, ini kemarin-kemarin saya udah ngedrone di sini, menerbangkan drone sama anak-anak Kampung Muhara juga, anak-anak kecilnya, guys. Nah, sekarang kita udah melewati jembatan dan mungkin ini sudah bukan lagi wilayah Kampung Muhara ya, karena mungkin tadi batasnya jembatan tadi, tapi nggak tahu juga sih, saya kurang paham ya. Nah, di depan juga ada pertigaan, itu bisa ke kampung permukiman Desa Gardujaya, guys. Atau langsung bisa menuju ke puskesmas itu, jalan yang pertigaan tadi yang pas keluar motor itu. Sekarang kita akan tetap ngambil di jalan ini sampai keluar ke pertigaan Desa Gardujaya. Nah, di depan itu ada pertigaan, guys. Pertigaan yang ke sebelah kanan itu menuju ke Kampung Cibali, Desa Kondang Mekar. Juga bisa menuju ke Desa Tugu Mulia atau Kampung Tutugan. Juga nanti pas keluar di Tugu Mulia itu kita bisa ngambil ke area Dharma. Nah, ini jalannya, guys, sebelah kanan itu bisa ke arah Kuningan ya langsung. Jadi nggak usah lewat Cikijing lagi, nggak usah lewat sini, guys, kalau mau ke Kuningan, karena hitungannya mutar ya, beda ya, beda beberapa kilo, lumayan lah, menghemat waktu dan hemat bahan bakar. Nah, di depan, guys, beberapa meter lagi sampailah kita di ujung jalan pintas ini, guys, atau jalan alternatif ini. Nah, ini adalah pertigaan Gardujaya. Nah, sebelah kiri itu ke area Panawangan atau ke Ciamis. Nah, kita akan ambil ke arah Cikijing atau arah Cingambul atau arah Majalengka, dan bisa juga langsung ke Kuningan. Oke, guys, jangan lupa subscribe. Sekian dulu videonya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.